Aktivitas hari ini Onyo ayah Ruben dan Bunda Sarwendah bahagia dalam kebersamaan. Sejak pulang Onyo kemarin ke Jakarta, kini Onyo bisa bersama-sama lagi serumah dengan ayah Ruben, Bunda Sarwendah hingga adik-adiknya. Pagi ini mereka terlihat bersama-sama makan pagi lalu melakukan aktivitasnya masing-masing. Keluarga ini nampak sangat harmonis walaupun sering ditebar gosip miring yang sedang menerpanya. Onyo sendiri kini sudah mulai dewasa, wajahnya pun kini semakin ganteng dan juga semakin pintar dalam menghadapi gosip miring. Ayah Ruben pun mengatakan jika dirinya sayang sekali kepada anak-anaknya, dia rela lakukan apa saja yang penting bahagia. Pagi ini Ruben Onsu mengantarkan anaknya ke sekolah sebagai rutinitas paginya. Onyo sekarang ini tengah mempersiapkan beberapa lagu yang kini dalam pemrosesan. Kalau Bunda Sarwendah kesibukannya saat ini bukan main, itu terlihat dari unggahannya yang memiliki banyak pekerjaan. Namun begitu Bunda Sarwendah sangat bahagia menjalani aktivitasnya pagi ini, salah satunya menyiapkan makan pagi anak-anak dan juga ayah Ruben. Diharapkan kebersamaan ini akan terus langgeng dan semakin kuat dalam menghadapi cobaan hidup, salah satunya adalah terpaan gosip yang selalu silih berganti datang menghampirinya. Melihat kebersamaan ini, para penggemar juga turut bahagia dan sudah lega karena Onyo bisa kembali ke Jakarta bersama serumah lagi.